Bukan sembarang kapal induk, ini adalah ITS Cavour, kapal induk Angkatan Laut Italia yang diluncurkan pertama kali pada Juli 2004 dan mulai ditugaskan pada 27 Maret 2008. Kapal induk Cavour menjadi kapal induk kedua milik Italia yang aktif bertugas saat ini. Memiliki panjang 244 meter dengan sisi terlebar mencapai 29 meter. Kapal ini mampu mengangkut 16 pesawat tempur dengan spesifikasi vertical take off and landing dan beberapa helikopter. Kelebihan dari kapal induk Cavour dan yang membuatnya berbeda dengan kapal induk pada umumnya adalah Cavour dirancang sebagai kapal induk multifungsi. Karena memiliki fungsi lain selain sebagai stasiun pesawat tempur, yaitu kapal induk ini bisa dipakai sebagai kapal pengangkut untuk memindahkan peralatan tempur, yang mampu menampung sekitar 24 tank tempur utama atau hingga 100 kendaraan lapis baja taktis. Kapal induk multifungsi yang sebelumnya mengoperasikan skuadron pesawat AV-8B Harrier 2 ini telah dimodernisasi dan saat ini telah mampu mengoperasikan pesawat tempur Siluman F-35B Lightning II sebagai pengganti.